Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik alamin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan yang kemarin berkenaan dengan hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, di mana kalian diundang maka datanglah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan undangan ini para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum. Ada ketika diundang itu kita hukumnya wajib datang. Ada ketika diundang itu hukumnya sunnah. Ada ketika diundang itu hukumnya haram. Baik sahabat, kita akan bahas satu persatu. Mana yang termasuk undangan yang wajib, undangan yang sunnah, dan juga undangan yang haram. Yang pertama, undangan yang wajib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undangan yang wajib yaitu ketika kita diundang ke suatu pernikahan. Walimatul urus. Kita wajib datang. Kemudian ketika kita diundang ke acara-acara syukuran, kemudian acara khitanan, juga acara-acara yang lainnya, termasuk ketika kita diundang ke tempatnya. Maksud ke tempatnya di sini kan di zaman sekarang bentuk undangan itu macam-macam. Ada undangan yang memakai kertas sama undangan. Ada undangan yang kalau daerah Jawa ya, ada sebagian orang yang memakai undangan itu berupa mie satu bungkus ataupun rokok satu batang sampai satu bungkus. Jadi beda bentuk-bentuk undangan yang ada di kita itu. Yaitu pada intinya sama, termasuk ketika kita diundang datang ke salah satu channel. Biasanya kita suka ya mengundang teman. Ya. Misalnya, "Bang, tolong subscribe aku dong, nanti aku subscribe balik," misalnya. Atau bahasa yang lainnya, "Sahabat, dukung channel aku dong. Insyaallah amanah." Nah, itu pun sama undangan dan kita pun wajib untuk mendatanginya. Kemudian, sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk undangan yang kedua, undangan yang sunnah. Nah, para ulama mengatakan undangan yang sunnah ini adalah undangan di mana ketika mengundang itu, kalau istilah Jawanya itu setengah-setengah. Misalnya, saya termasuk orang Sunda, biasanya orang Sunda itu ramah-ramah. Ketika ada orang lagi makan, kemudian kita lewat, pasti orang itu menawarkan makanan itu. "Kang, ayo awang tuang. Kang, pasti dia awang tuang heula," gitu. Nah, ini bahasa-bahasa seperti itu, ini tawarnya tawar gatra. Misalnya ada teman kita yang mengatakan, "Nanti aku ada acara. Ya, kalau kamu mau datang, silahkan saja."
Nah ini sunnah hukumnya, tidak wajib, karena yang mengundang pun ya seolah-olah memang tidak mengharapkan istilahnya gitu. Ya, artinya mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Berbeda dengan undangan yang wajib tadi. Kalau yang wajib tadi, ketika kita tidak mendatanginya, berdosa, ataupun acara yang tidak bisa ditinggalkan. Itu pun ada adabnya. Kita harus memberitahu dulu. Maaf bang, maaf kakak, maaf sahabat, aku tidak bisa datang ke acara, soalnya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Bahasa seperti itu. Nah, gugur kewajiban itu kalau seandainya kita diundang ke acara suatu pernikahan, kemudian tidak bisa karena ada acara yang lain. Berbeda dengan undangan yang hukumnya sunnah. Kita datang, silahkan. Tidak datang juga silahkan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bentuk undangan yang ketiga, yang hukumnya haram. Emang ada gitu undangan yang hukumnya haram? Tentu. Ya, misalnya ini termasuk undangan yang hukumnya haram. Kita diundang ke salah satu acara. Kemudian ketika datang, yang dibicarakan itu adalah dia mempunyai rencana untuk menggulingkan seseorang supaya seseorang bangkrut misalnya. Nah, ini haram hukumnya. Kemudian kita diundang ke acara-acara yang termasuk acara itu musyrik. Ya, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diundang, kemudian di sana ada acara adat istiadat. Istilahnya menghormati leluhur lah, membakar kemenyan, kemudian menyajikan makanan dan sebagainya. Ini hukumnya haram bagi kita sebagai seorang muslim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kiranya gambaran undangan yang wajib, sunnah, dan juga haram. Sekarang bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu dulu ketika kita diundang, ini undangannya bentuk apa? Apakah termasuk wajib, sunnah, atau haram? Kalau wajib tentu kita harus mendatanginya. Bahkan kita diharuskan berusaha datang. Kalau sunnah, ya tentu yang tadi, silahkan saja datang, silahkan, enggak juga silahkan. Ya. Kemudian yang ketiga haram. Nah, ini yang hati-hati. Kita niatnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, datangi undangan, toh ternyata acaranya itu sesuatu yang kontradiktif dengan syariat Islam. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.